Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Riyad DKR beserta jajaran, orang tua, para kesepuhan yang disebut, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, jamaah, bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu pun semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho berkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita dan alam nikmat yang utama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan Allah Sangjil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarga sahabat para tabi'in, serta kepada kita umatnya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita mengawali sekarang ini mulai tarawih, berarti besok kita puasa. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, Allah berikan kekuatan iman sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa penuh dengan barokah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ma'idah 118. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa khusus di bulan Ramadan sebagaimana umat pendahulu sebelumnya kamu, la'allakum tattaqun, niscaya digolongkan orang yang bertakwa. Hadirin jamaah umat, di bulan Ramadan banyak pahala yang dilipat gandakan, di antaranya adalah sholat tarawih. Bang Haji mau nanya, tarawihnya yang 11 apa 23? Bang Haji mau nanya, Bang Haji mah terserah nih, mau 23, memang biasa 23, belum pernah 11. Halo. Jadi kita sepakat tarawihnya 20, pinggirnya 3. Bang Haji, saya mau 11, gak sama. Gitu aja ngapain repot nanti. Betul dia. Tapi kita mah insya Allah 20, pinggirnya 3. Yang sholawat, yang sholat terawih 8, mangga, pinggir 3, 11. Ah yang 20, mangga, pinggirnya 3, 23. Yang enggak benar mah, enggak bagus mah, enggak terang. Betul tidak? Yang udah puasa tadi hari Senin bagus, hisab namanya, falakiyah hitungan. Yang mau besok Selasa, karena udah diberitahukan oleh pemerintah, Menteri Agama, betul? Bagus. Yang Senin bagus, yang Selasa, yang gak bagus mah enggak. Itu aja udah ngapain repot sih. Betul tidak? Nah, kita sepakat tarawihnya 20, witirnya 3. Kata Kanjeng Nabi, orang yang menjalankan tarawih di malam yang pertama dihapus dosanya, diibaratkan kita baru lahir. Insya Allah sholat tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tarawihnya yang mana? Nah itu, ada tarawihnya ada dua, ada tarawih yang dasar, ada tarawih yang sah, ada tarawih yang diterima, ada tarawih yang tidak diterima. Kesimpulannya, tarawih harus punya syarat yang tertentu. Mudah-mudahan diterima, alhamdulillah. Nah, kalau kita tarawihnya asal-asalan, kan ada tarawih 7 menit, ayam meren. Nah, jangan atuh kita mah. Cuma kita pakai suratnya, surat